Halo guys, halo, 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 welcome back with me on Comel. Kali ini kita bakal membicarakan sesuatu yang sangat, sangat hebat dan sangat, sangat super sekali untuk gue dan kita semua. Dan kalau ada pemberitahuan bahwa 4 hari ke depan, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, itu pemberitahuannya di Borneo News. Kalian bisa lihat di sini bentar. Oke guys, kalian bisa lihat di sini bahwa 4 hari ke depan, selama 4 hari ke depan Pangkalan Bun Kota Waringin Barat bakal terjadi pemadaman listrik. Ini akibatnya terbakarnya panel circuit breaker CB atau rangkaian pemutus kontak listrik yang mengatur suplai tenaga listrik dari PLTU menuju J. Oh my god, guys. Ini bakalan menyebabkan kita bakalan susah upload dan bakalan susah main game dan mungkin pas waktu recording tiba-tiba mati listrik. Oh my, mana dari yang gue baca dulu. Oke guys, ya gue udah baca dan sepertinya panel CB nya itu circuit breaker nya sedang rusak dan bakalan coba diperbaiki teknisi PLN di Pangkalan Bun dan katanya sudah ada bakalan sudah minta ke Palangkaraya yaitu ibu kota Pangkalan Bun untuk mengirim pengganti CB pengganti circuit breaker pengganti untuk Pangkalan Bun. But I don't know, mungkin ini mungkin lebih dari 4 hari bro atau seminggu atau mungkin bisa aja sebulan sih soalnya Pangkalan Bun sering mati lampu bro. Sering pemadaman listrik 4 hari ke depan pemadaman listrik bakal terjadi Pangkalan Bun. Yeps, dan ini baru dilaporkan tanggal 12 Juni 2016 hari Minggu jam 1.50. Ada yang komentar maksud saya dan okay guys, pokoknya itu aja untuk cuma ini cuma video singkat dan untuk memberitahu kalian gue bakalan di Pangkalan Bun bakalan ada pemadaman listrik bagi kalian warga Pangkalan Bun. Silahkan cek di Borneo News. Nih, kalian bisa cek di sini. Ini bukannya sponsor atau apa, gue cuma nyuruh kalian untuk cek misalnya kalian yang bikin video kayak gini kayak gue atau kalian yang warnet-warnet bisa mengetahui ini. Yeps, 4 hari, bro. Tapi biasanya sih bergilir bro, nggak mungkin dalam satu hari langsung mati full full satu hari mati itu nggak mungkin. Untuk video kali ini itu aja sih, untuk video kali ini cuma video singkat yang memberitahu kalian bahwa gue bakalan susah upload dan bakalan susah bikin video, tapi untuk sekarang upload masih lancar dan mungkin besok kedepannya bakalan agak susah untuk upload dan bikin video. Jadi kalian harus bersabar bagi viewers gue dan sebenarnya viewers gue sedikit tapi gue hanya memberitahu. Ya gue sih bukan orang terkenal dan gue mencoba dari bawah. It's hard bro, it's hard. It's hard punya subscriber sedikit dan viewers sedikit bro. Tapi gak apa-apa, gue tetap berusaha. Usaha itu tidak bakal mengkhianati. Dan kedepannya gue bakalan pergi ke Bogor, itu juga gue bakalan beritahu pada kalian. Tanggal berapa ya ke Bogor gue, tanggal 16, jadi mungkin tanggal 16 ke depannya gue bakalan gak ada upload video atau bakalan ada yang upload video tapi bukan gue dan video itu sudah lama mungkin, atau gue bakalan upload di Bogor nanti vlog atau apa gitu sana kalau gue mendapatkan akses internet, tapi kayaknya sih susah mendapatkan akses internet dan di sana tujuan gue bukan untuk jalan-jalan atau liburan, so it's hard. Oke guys, itu aja untuk pengumuman kali ini dan bukan pengumuman, pemberitahuan semacam itu kayak berita dan ini juga berita, ya memang berita sih. Oke guys, ini videonya dan benar ini pokoknya itulah, pokoknya oke guys, love you guys and see you in the next video, bye bye.